Ada yang bilang begini, Ustaz, kami pinjam uang di bank syariah, itu waktu kembali lebih daripada yang kami pinjamkan, kan itu riba. Ada dengan mudah banyak yang ngomong seperti ini. Saya pinjam di bank syariah uang 1 juta, bayarnya 1 juta 200, 1 juta 500, kan itu riba. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bank syariah tidak boleh memberikan hutang kepada Anda kecuali hutang karbon hasan. Hanya itu produk hutang yang ada di bank syariah, yaitu karbon hasan. Kalau enggak, hutang semurni-murni hutang. Menyelejak, lu lelaki hutang pun, nyelaki hutang, haidi, bak bank syariah. Patut, produk bank syariah, karbon hasan golong 6, bak tanya dijalankan dengannya. Kenapa? Karbon hasan artinya berhutang tanpa ada membayar lebih daripada hutangnya. Bank punya dijalankan lagi yang petuk di rumah juga. Pekan, puluh jam hutang rame-rame, bank hanya cok lebih daripadanya. Karena hukum Islam kalau berhutang tidak boleh bayar lebih daripada yang dipersyaratkan. Itu namanya karbon hasan. Bank akan tutup di rumah juga. Pekan, kenapa bang bank? Jadi sistem perbankan Islam bagaimana juga? Dia tidak boleh pakai hutang. Tapi apa juga? Murabahah, bentuknya jual beli atau musyarakah. Maka kalau pergi ke perbankan, misalkan mau buat rumah, don atau kena ajak blok rumah atau pegang rumah. Kalau mau buat rumah, bank harus memperkirakan berapa sak semen Anda perlu, berapa besi Anda perlu, berapa batako, berapa ini, itu yang diperkirakan oleh bank. Maka bank nanti akan membeli barang-barang itu, ya, atau mereka menanggungnya, lalu kemudian bank menjelaskan kebutuhan biaya material ini sekian. Kami jual kepada bapak sekian. Bentuk sifatnya jual beli, bukan bentuknya utang, bukan akad utang, tapi akad jual beli. Akad utang cuma bisa utang dengan cara karbon hasan. Utang enggak ada diambil untung oleh bank. Kalau enggak ambil untung, bank akan bangkrut. Akan bangkrut. Bapak ingin beli rumah misalkan, hansip bank 50 juta. Maka bank memberikan uang 50 juta, tapi uang itu bukan utang, tapi apa? Misalkan bank akan ikut serta membeli rumah itu 50 juta. 50 juta diberikan uang itu adalah bank membeli rumah. Ibrono kanoblo misalkan 10 juta hampeng rono, lalu bank membeli juga rumah itu dengan 50 juta, lalu bank di sini punya hak pada rumah bapak sepertiga daripada harga rumah. Maka bank menyewakan sepertiga daripada rumah yang bapak diami kepada bapak. Ya, untuk bank daripada seperlai rumah drone-nya dipusewa oleh bank drone, nyan atau bank. Dia ambil untung dari penyewaan itu, sah. Sah. Ujungnya nanti bapak membayar sedikit demi sedikit kepada bank, akhirnya kemudian setelah selesai bapak bayar, bank pun menyerahkan bagian bank sepertiga itu sempurna milik bapak. Itu namanya ijarah muntahiyah bitamlik IMBT contohnya. Begitu skemanya, saudaraku ya, dimuliakan Allah ya. Jadi mudah-mudahan pemahaman ini menjadikan kita lebih sedikit paham dan care tentang perjuangan para ulama dalam masalah perbankan syariah ini. Perlu untuk kita dukung para praktisi, para tokoh masyarakat, para alim ulama dan juga para pemerintah kita. Kita mendukung pemerintah kita sama-sama untuk memperkuat kalon LKS di Aceh dan menjadikan Aceh salah satu pionir daripada keberhasilan menjalankan financial secara syariah dan ekonomi syariah di negeri kita. Sekian, mudah-mudahan membawakan rahmat bagi Aceh dan juga bagi rakyat yang lebih makmur ke depan. Aku lupa lihada wa astagfirullah li walakum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.